Aduh, suwe banget lah. Baru sholat asar aja patu udah hilang. Eh penonton, tahu kagak gue lagi kesel banget tuh, ya, ya kan? Kos kaki doang, patu gue hilang. Gue ketulah ini ya mau omongan gue sendiri. Jadi ceritanya kemarin, ya kan? Ada gue punya temen nih, temen gue rajin banget sholatnya, ya kan? Jangankan ajan, ya kan? Ajan belum mulai, 15 menit lagi mau ajan dia udah di masjid tuh, ya kan? Nah tiba-tiba kemarin dia sholatnya di kamar, ya kan? Gue bilang, lu bukan sholat di masjid lu, ya kan? Kemarin dia ngajarin gue sholat di masjid lu, ya kan? Orang mau sholat di masjid, ya kan? Biar pahala lu gede, gue bilang, ya kan? Ya kan gak semua orang, kata dia nih, dia ngomong, kan gak semua orang, ya kan? Yang sholat di masjid itu pahalanya gede, punya hati yang baik, punya niat yang baik. Ya udah pastilah gue bilang, ya kan, namanya orang sholat di masjid ya kan udah pasti hatinya tulus, ya kan, gue bilang. Lah banyak tuh orang yang sholat di masjid pulang-pulang sendalnya hilang, pulang-pulang sepatunya hilang, ya kan. Banyak maling juga yang sholat di masjid, ya kan. Kagak mungkin, gue bilang. Itu zaman dulu ya kan, zaman sekarang orang kagak mungkin ya. Kata temen gue, lo belum ngerasain sih. Ntar kalau udah ngerasain barang lo hilang sholat di masjid, biar rasa deh tuh, ya kan? Jadi tergantung nih niat kita yang mau sholat di masjid, ya kan? Kalau yang baik-baik, kalau yang jahat mah jahat tuh, ya kan? Nah ceritanya tadi gue sholat asar nih, ya kan? Gue sholat asar di masjid, ya kan? Gue sholat, gue ambil wudhu, gue sholat asar, ya kan? Udah khusyuk banget gue sholat, udah doa ya Allah, ya kan? Berikan saya rezeki yang banyak ya Allah, ya kan? Nah pas pulang-pulang keluar, patu gue kagak ada, diambil patu gue, mana baru beli, mana 3 minggu lalu baru beli, ya kan, 800 ribu. Oh, sombong amat sekarang gue nyokor, ya kan, tuh maling dia gak bener dah, ya. Cuma nyokor, cuma kos kakinya doang yang ditinggalin, sekalian yang kos kaki diambil, ya kan, patu gue doang yang lo ambil, ya kan, sialan buat lo maling. Huh? Mbak siapa ini namanya? Ya, Mbak Evi. Mbak Evi ya? Mbak Evi cakep banget ya. Ya jadi gak enak. Mbak, aku mau pesan pizza. Mana? Tidak ada. Handphone mana Mbak di sini? Belum kali Mbak. Ngomong apa? Apaan sih lu? Si bocah itu minta uang jajan. Mana gua tahu, kan gua taruh pinggir pintu lagi. Boleh, kita sini, kan gua pindah-pindahin. Taruh mana? Sini. Ini lagu-laguan bae sih, Po. Handphone taruh di ruang tamu. Seru kali, puluhan juta duit dari mana gua, ya Allah. Yeah.
Nama gue ini mah, yaduh. Kita bongkek dulu sausnya. Kita taburin di mari, ya kan? Pop, kalau lagu lu po, ulang tahun aja pakai gue kadoin beginian, ribet banget ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sebelum kita kasih kuayu yang gede, yang panjang ya kan, yang udah kayak ular melingkar ya kan, udah kayak roti buaya, kita cobain dulu makan di sini guys. Bismillah. Mantap. Ini tadi apaan gue pesennya ya? Rasa apaan ini ya? Tadi gue pesen, gue lupa. Milo apa Milo apa ini? Pizza Milo. Waduh, mantap banget ini. Terus apa ya kalau demen pizza coba ya? Kan udah kayak orang barat lah gue, lu makan pizza po demenannya. Ntar pagi itu indah pizza ya kan. Kayak gue dong, apa baik masuk? Gue beliin lu yang panjang lo, pizza tuh ya kan, abisin lo. Awal lo, gak abis lo. Bagi-bagi yang bocor itu. Panjang bener. Ini apa nih ya? Wah, ini kejunya. Mantap. Gue sisain buat rumah ya kan. Kita keburu malam tuh, Simpo Ayu. Udah gue setting, kita prank dia ya kan. Oke guys, kita bawa pizzanya, kita balik ke rumah, kita kerjain Simpo Ayu ya kan. Jangan lupa buat teman-teman semua ya kan, seperti biasa nih guys, gue minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen banyak-banyaknya, biar gue makin semangat bikin kontennya ya kan. Oke, ikutin gue terus sampai habis videonya, pokoknya bakal menghibur buat gue semua ya kan. Apa sih yang kagak gue kasih buat lo pada ya kan. Ngomong-ngomongin pengen makan lagi, baik nih rumah nih. Nah ini dia guys, jadi Mbak Epi, makasih banyak banget Mbak Epi ya. Oke, jangan lupa nanti ditonton ya, di subscribe ya. Oke Mbak Epi, aku makasih banget. Duh, udah omong tuh panjang bener ya kan, Pizza Hut delivery di Nusantara Depok. Kalau beli di sini pasti nanti Mbak Epi yang layanin. Oke ya, thank you Mbak Epi. Assalamualaikum. Berkode ini dia. Ayo tempat-tempat ya po. Gue bawa handphone, lu ngapain sih, Pok? Dibuka amat. Oh, ini karpet. Nih, gue udah beli handphone. Ini ada iPhone 12 Pro. Terus ada Hot 10, Infinix Hot 10. Terus ini juga ada Infinix Hot 10 juga. Nah, ini gue mau bagi-bagi, Pok. Bagi-bagi orang. Buka amat lu mulu. Buat orang ini bagi-bagi ya kan, biasa anak-anak di proyek ya kan, ya para agent-agent yang pada jualan rumah banyak. Gue mau ngasih hadiah nih ya kan, gue mau kurang apa, mau bocah, gue beli nih iPhone, ada handphone, ada Hot 10, waduh mantep buat ya kan. Nah ini gue mau titip dulu sama lu ya kan. Titip doang, titip aja. Jangan ntar rumah ini gue titip, ntar gue mau pergi nih ya kan, bentaran paling ntar gue sejam dua jam gue udah pulang lagi ya kan, gue ambil baru gue mau anterin ke bocahnya ya kan. Gue mau pergi dulu, titip jangan sampai hilang, lo jagain tuh ya kan. Ya, jangan beberes rumah mulu ya, beberes rumah mulu ya, jagain. Pokoknya gue titip, gue titipin ke lu, ntar sore gue ambil ya. Oke. Ya udah makasih ya, gue pergi dulu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, tap. Nah, guys.
Udah gue taruh tuh handphone, gue titipin dia handphone ya kan. Ntar ada yang ngambil handphonenya ya kan. Kan dia pusing tuh ya kan. Handphonenya hilang ya kan. Gue marah-marahin dia tadi situ ya kan. Kita bikin nangis tuh si empo ya kan. Nangis darah pokoknya ya kan. Nah sekarang siapa nih yang bisa gue suruh di bocah ya. Tong. Biasa lagi pada main PS. Eh nah ini bocah nyaut nih. Apaan dong? Ya kan matul ada dia ya kan. Lagi ngapain lu? Lagi main PS kan. Nah eh emak lu kan ulang tahun ya? Iya. Bener gak? Bener. Kemarin kan emak lu kerjain gua tuh. Iya. Pakai gado-gado, makanan gado-gado pedes banget ya kan. Sampai gua murak, sampai gua berok-berok atau mendi-mendi ya kan. Sekarang kita kerjain dia balik ya kan. Kerjain apa tuh, Bang? Nah, sekarang udah dibeliin tuh dia kesukaan tuh. Apa? Gua beliin pizza tuh. Ya kan tahu lu pizza. Nah, ponjong banget ya kan. Ya. Tapi kita kerjain dulu ya kan. Nah, nanti tugas lu masuk ke dalam rumah tuh, ke rumah emak lu ya kan. Iya. Pura-pura tuh. Ma bagi duit dong ya kan. Mau ya. Jajan nih ya kan. Terus ya. Itu handphone kalau nggak di ruang tamu di kamar, tapi kalau di ruang tamu ada ya kan, ya. Ambil aja langsung dong. Lo ambil kabur, mah udah main lu dah, kagak jadi. Kabur ntar kasih gue ke sini ya. Okay. Gue tunggu di kamar nih ya. Oke, okay? Udah jalan di sini, oke? Mantap. Datang-datang titipin handphone. Lupa apa kali dia ya? Sekarang kan kita ulang tahun tuh. Padahal tuh gue di WA tuh udah statusin tuh ulang tahun, ada statusnya tuh temen gue ngucapin ulang tahun mancing-mancing gitu maksudnya. Datang-datang cuma nitipin handphone buat orang lagi bukan buat gue. Suwe banget tuh bocah ya. Enak kali ini ulang tahun gini. Tiup lilin pakai anuan tuh roti buaya yang panjang. Yang ada toppingnya noh, yang di Pizza Hut. Yang smeter tuh. Mantep pisan itu makan gitu anget-anget. Siapa ya ntar tiba-tiba tuh ngasih gue kejutan. Kali aja tuh ntar ada. Ngarepnya segitu, ini malah dititipin beginian. Buat orang pula lagi. Bocah PA dasar. Ada kali orang begitu, ideal. Dah, bodo amat lah. Ini gue taruh sini baik dah. Ntar gue orangnya datang, katanya kan gak lama tuh dia nitipin. Ini gue jejerin sini dah. Biar paham. Gue mau lanjut gawe dulu. Nih lempeng-lempengin karpet yang kagak lempeng-lempeng. Assalamualaikum. Salam. Bun, minta duit bun buat jajan. Dah baru pamit main, pulang baik. Minta jajan. Jajan? Iya. Tunggu deh, gue cari jajan dulu ya. Bentar ya, tunggu dulu sebentar. Ah, lama nih. A few moments later. Ada HP di Jaya 3 lumayan buat main. Mana dia? Enggak ada. Assalamualaikum, Pak. Tung. Nah, ini dia. Aduh. Udah capek buat, aduh capek banget lah gue hari ini. Sibuk banget, udah matahari terik banget, panas banget matahari. Bukan main dah. Po. Biasa, kita kan muter-muter jalan-jalan ya kan. Po, yang tadi gue bilang, Po, ya kan. Pokoknya gue hari ini mau bagi-bagi handphone ya kan. Yeah. Gue abis duit berapa tuh, iPhone 12 Pro 18 juta. Wah mahal itu ya Bang. Infinix 2 juta setengah beli 2, goceng ya kan. 24 juta gue beli handphone doang. Oh, sombong amat. Ini mantep kah? Awas aja lo kalau kerjanya berlagak bener lo mau gue lo, ya. Aduh. Ya udah po, mana po? Buruan handphonenya po, gue mau pergi nih. Iya iya, tapi gue. Uyang buat aus banget lagi nih dah. Handphonenya mana? Tadi di sini. Belum nih kali Bang. Ngomong apaan sih lo? Ini tadi gue taruh sini, terus gue tinggal ke dapur. Dan terus si bocah itu minta uang jajan. Lah mana gue tahu kan? Gue tahu di depan lo handphone. Tadi gue taruh sini, kan gue pindah-pindahin. Taruh mana? Ini lagu-laguan baik sih, Po. Handphone taruh di ruang tamu. Pintu ya. Ngablak kebuka, bagaimana urusannya? Ya kan gua pikir kagak lama. Nah itu ya, mahal, Po. Handphone tuh gua beli 3 biji mahal, ada iPhone-nya itu. Iya, ya. Ya Allah, terus gimana lu? Ya gua enggak mau tahu orang buat orang itu gimana sih lu? Gua udah janji mau ngasih tar malam nih bocah. Cari ini cari lu dah. Lu ganti-ganti tuh, gua enggak mau tahu tuh. Ya Allah, masa ganti, Bang? Duit dari mana? Ya gua enggak tahu dah, bodoh amat dah. Lu ah. Ya. Gua gak mau tau lah. Bodoh, pokoknya gua urusin, gua gak mau tau dah, urusin. Gua mau tau dah gua. Tadi handphone di sini kemana ya Allah, itu handphone ya.
Ntar kagak gue pindah-pindahin nih handphone, masa gue suruh ganti sih? Masa gue lagi ulang tahun baru-baru ada yang ngasih apa-apaan? Suruh ganti handphone ada puluhan juta lagi minta di mana? Beli beras aja udah susah, motor duitnya. Ya Allah tega banget sih bang, suruh ganti. Seru ganti puluhan juta duit dari mana gue ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang pernah ketemu ya Allah. Mudah-mudahan ada yang umpetin kali ya. Masa iya hilang? Orang bentaran doang, ditinggal ke dapur doang. Gimana kok, ada kata yang punya? Kagak bang. Gue mau tahu ganti pokoknya. Duit dari mana? Orang menungguin, masuk. Pizza yang kayak itu roti buaya kata orang iya, ya. Iya, pizza limo kan gua mantep, tahu. Mantap banget sama pizza ya kan. Buka dapur ya kan, di unboxing. Kita unboxing dulu. Ada gunting apa? Lo kagak jadi nangis dong. Enggak jadi ganti kan? Kagak jadi lo, orang yang udah kagak hilang handphone. Emang mana? Oh, ada bocah. Ye. Makasih ya bang, roti buayanya tuh mantep pisan bang. Nih guys, jangan lupa klik, komen, subscribe Miss J channel. Ayo udah sisain gue udah gue minta ya. Iya oke dah.